apa orang berceramah di Pekanbaru kau keceknya lagu-lagu kau haram? Inyo ndak paham lagu. Sebabnya lagu ndak ada. Azan di Mekah pakai lagu. Allahu akbar, Allahu akbar. Pakai lagu. Kalau ndak pakai lagu condo apa azan? Allahu akbar, Allahu akbar. Awak lah paham tu kalau ada condo azan condo itu, aiko pasti babin kaptip mas gitu. Elok jo, bapak babinsa, babin kaptip mas, elok azan. Kini uang dah mau ke masjid dek apa? Dek nana azan kau terlalu melo, slow. Allahu akbar Allah. Inyo yang azan awak yang khawatir. Iko slow saya pun dah. Uang nak menjawab pun la haula wala quwata illa billah. Cuba kalau nana azan uang berseragam go. Allahu akbar, Allahu akbar. Siap kata jemaah. Cubalah pak-pak polisi, pak-pak tentara ku azan sekali. Begitu juga dulu banyak yang mengkritik, menelpon kamu. Ustaz Somad, jangan lagi kasih pemimpin-pemimpin kabupaten wali kota di Riau ini tari persembahan. Tari persembahan itu syirik. Di mana letak syiriknya? Ada kata sembah. Oh kalau gitu enggak usah buat tari persembahan. Tari apa namanya? Tari selamat datang. Membawakan tepak sirik. Kena adat awak jangan sampai ditinggalkan. Oh tetap juga haram bu ya. Kenapa haram? Sebab yang menyanyi, yang menerakkan sirik ku anak gadis. Oh, kalau gitu awak bu ya anak TK. Latih anak TK. Pakai baju Melayu, bersyair Melayu. Lalu kemudian dia pun membawa tepak sirik. Akhirnya, gimana? Oh, kalau gitu boleh bu ya. Jangan tinggalkan tradisi kita. Karena masyarakat kalau sampai dia kehilangan budayanya, dia akan budaya orang lain dia pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama program SPBU Sedekah Pangan bersama Ustadz Abdul Somad. Dan ini bagian salah satu programnya. Mari kita support melalui Bank Riau Kepri Syariah 8202166662. Bank Syariah Indonesia 10109966666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852-6541-6060. Nomor admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Orang Melayu duduknya santun,
duduk di bawah kayu ara. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Itu hanya sekedar melepas, melepas adat bahwa kita orang kalau ada pantun mesti dibalas. Macam Pak Wakil Wali Kota tadi, beliau berpantun di ujung sekali saja, sekedar membalas, menunjukkan kita tak meninggal. Nafas ayat-ayat hadis-hadis dan pantun orang Melayu tak tinggal. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, sekali dayung takkan Melayu hilang di bumi, sekali layar terkembang takkan Melayu hilang di bumi. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itulah yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Isra Mi'raj bid'ah, maulid bid'ah, nuzul Quran bid'ah, nisfu Sya'ban bid'ah, halal bihalal bid'ah. Lalu kemudian nuzul Quran bid'ah. Akhirnya masyarakat mulai membuat tapi ragu-ragu dalam hati bid'ah. Kalaulah Isra Mi'raj ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi nanti siapapun ustadz di Pekanbaru, di internet, di YouTube, kalau dia membid'ahkan hari-hari besar Islam, tak usah dilawan, diam saja. Yang penting buat saja peringatan ini terus. Di kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bapak-bapak camat, lurah, kades, pengajian-pengajian, majlis taklim, masjid-masjid, buat aja terus. Sekarang Isra Mi'raj, nanti bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, hari Kamis malam Jumat, insyaallah nanti hari Kamis malam Jumat buat nisfu Sya'ban ramai-ramai. Lalu kemudian menyambut bulan suci Ramadan. Lalu kemudian 17 nuzul Quran. Setelah itu halal bihalal, menyambut tahun baru Hijrah. Habis itu Maulid Nabi, Maulidur Rasul, buat aja terus. Karena ini masalah membid'ahkan ini, kalau cerita dalil masing-masing punya dalil. Jadi siapa yang paling kuat suaranya, itulah yang menang. Jadi siapa yang paling kuat membid'ahkan, bid'ah, bid'ah, kalah kita, berhenti. Tapi kalau dibuat terus, makin banyak, makin ramai, makin sering semua melakukan, hanya ponek suang. Bid'ah, bid'ah, lama-lama bid'ah, 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 bid'ah. Lah, lama-lama mati toga. Ya, jadi jangan ragu, jangan khawatir sedikit pun. Kita sebetulnya mengaji, pengajian. Kebetulan pengajiannya bertepatan dengan 27 Rajab. Momennya dikaitkan dengan zikra, peringatan Isra Mi'raj. Membuat pengajian kebetulan bertepatan dengan pertengahan bulan Sya'ban, maka momennya disebut dengan nisfu Sya'ban. Membuat pengajian kebetulan di bulan suci Ramadan yang dibahas tentang nuzul Quran. Jadi terkait tentang itu tidak ada larangan sama sekali dalam syariat Islam. Silakan buat, silakan ramaikan, langgar surau dan musalla. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kalaulah tak ada Isra Mi'raj ini, tak jumpa saya dengan Datuk Muda Bandar Setia Amanah. Lamo jo mau menghafal itu tadi. Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Ayat Cahyadi. Kalau tak ada Isra Mi'raj nih, tak jumpa saya dengan Pak Seko, Pak Muhammad Jamil. Tak jumpa dengan Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, nan berkepalo mau pindah berkepalo. Tak jumpa dengan bapak-bapak forum komunikasi pimpinan daerah kota Pekanbaru, Bapak dan Lanut, Bapak Kapolresta, Bapak Dandim, dan lain sebagainya. Tak jumpa dengan pengusaha muda dari Jambi, entrepreneur. Tak jumpa dengan ketua yayasan Tabung Wakaf Umat, Bapak Ustadz Tatang Yudiansah dan Ustadz Al-Nobdinar LC. Tak jumpa dengan atasan saya ketika di UIN dulu, di Lembaga Penjaminan Mutu, Profesor Dr. Akbarizan MED,
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Tak jumpa dengan Ketua Basnas Kota Pekanbaru yang dulu kainnya hijau sekarang biru. Tak jumpa dengan Ketua IKMI Abi Edi Azhar. Tak jumpa dengan Ketua BKMT Ibu Nur Hasanah. Jadi momen Isra Mi'raj pahami sebagai sarana silaturahim. Jadi nanti kalau ada Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, Tahun Baru Hijrah, datang saja niatnya man ahabba ibu sotolahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Memang sekarang orang takut membuat acara besar-besar ini karena kita belum berakhir lagi dari pandemi COVID. Tapi kemarin saya baru pulang dari Jakarta sore. Biasanya turun di airport itu ada pemeriksaan bukti sudah swab. Tapi kemarin tak ada. Nah, rupanya kabarnya ini sudah tak ada lagi pemeriksaan swab dan antigen. Apakah ini selamanya atau sementara Mandalika? Wallahu'alam bisawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap protokol kesehatan, pakai masker. Jadi ini rekaman ini nanti akan di-share, di-upload di internet. Apa itu Ustaz Somad ceramah tak pakai masker? Ah kok masker? Kok dari tadi masker kok dipogang tadi? Enggak lopeh masker kok. Biar jangan dibully orang. Bahwa ikut protokol kesehatan. Doa-doakan supaya dekat Ramadan nanti COVID-nya balik, jangan sampai omaknya tiba, namanya Omicron. Jadi kita duduk ini adalah pengajian. Kita duduk ini adalah silaturahim. Yang awak kaji apa? Yang awak kaji ayat yang dibacakan oleh qori'ah awak tadi, juara internasional Astri asli orang Pekanbaru. Karena pernah juga saya waktu dewan juri musabaqah tilawatil Quran Provinsi Riau, di salah satu kota, tapi bukan Pekanbaru, kota lain. Ustaz Somad kenalkan, ini Hafiz 30 juz, utusan dari kabupaten ini. Mau tanya, dari mana sekolah? Diam, tidak ada yang jawab. Mau tanya, asal dari kampung mana? Ini diam. Sudah lama visit, uang Cirebon. Ya. Rupanya pemain naturalisasi. Itu bukan dari Pekanbaru. Kalau Pekanbaru asli memang anak awak, memang qori'ah. Tapi selama ambo di Mesir dari 98 sampai 2002 tidak ada qori'ah di Mesir. Tak ada qori itu perempuan. Jadi semua qori itu laki-laki. Waktu itu ketua seluruh qori Hafiz Mesir namanya Syekh Nu'aina. Ada Syekh Nu'aina, ada Syekh Tablawi, ada Syekh Mustafa Ghalwash yang dulu masyhur sudah meninggal, Syekh Abdul Basit Abdul Samad, ada Syekh Mustafa, tapi tak ada qori'ah perempuan. Jadi yang bertanya ada kawan nama orang Mesir namanya Mukmin. Mukmin. Ya. Ma fi qori'ah fi Masr li? Kenapa tidak ada qori'ah qori perempuan di Mesir? Katanya orang Mesir kok gatal-gatal. Jadi kalau qori itu perempuan, asik matonya menengok qori'ah. Orang Jawa memakai batik, batik dipakai ke kota Makkah. Kalau qori'ah itu cantik, menengok qori'ah lupa bini di rumah. Tapi qori'ah awak tadi masih golongan anak-anak. Jadi tidak apa-apa. Jadi nanti jangan jadi fitnah. Apa ini qori'ah perempuan dilihat oleh laki-laki? Dulu ada ustazah mau datang ceramah ke Pasir Pangarayan Rokan Hulu Islamic Center. Mursyid-mursyid tarekat Naksabandiyah menolak. Tidak boleh penceramah perempuan dari Jakarta berceramah ditonton oleh laki-laki. Ini bumi seribu suluk, tak boleh kata dia. Mereka datang. Tolong dulu Ustaz Somad rayu kelipah-kelipah mursyid kau biar supaya boleh penceramah perempuan. Ini penting Ustaz. Yang berceramah ini Ustazah Irene Handono, mu'alaf masuk Islam.
yang akan awak kaji sebelum 25 Desember. Masyarakat mesti paham. Ketambo di mana nyebeko berceramah? Nyo di muko. Oh, jamaah di mana? Jamaah siko. Laki-laki sedonyo. Yo. Nam ceram jamaah perempuan di mana? Di belakang. Kalau gitu awak ubah. Jangannya duduk di muko. Jadi di mana awak uwek? Inyo duduk di samping. Laki-laki siko, perempuan sano, inyo duduk di samping, inyo duduk di antara laki-laki dan perempuan. Sobekkan ke kelipah mursid-mursid tarekat Naksabandia. Tunjukkan formatnya. Kelipah mursid-mursidin Naksabandia. Siko beko laki-laki, siko perempuan, ustazah di tengah. Setuju? Ah, kaleko kami setuju. Jadi sebetulnya komunikasinya, teknisnya saja. Ini ke depan perlu. Begitu juga dulu banyak yang mengkritik, menelpon kambo. Ustaz Somad, jangan lagi kasih pemimpin-pemimpin kabupaten wali kota di Riau ini tari persembahan. Tari persembahan itu syirik. Di mana letak syiriknya? Ada kata sembah. Oh, kalau gitu enggak usah wak buat tari persembahan. Tari apa namanya? Tari selamat datang. Membawakan tepak sirih. Karena adat awak jangan sampai ditinggalkan. Oh, tetap juga haram, Buya. Kenapa haram? Sebab yang menyanyi, yang menerakkan sirih ku anak gadis. Oh, kalau gitu awak buat anak TK. Latih anak TK. Pakai baju Melayu, bersyair Melayu, lalu kemudian dia pun membawa tepak sirih. Akhirnya, gimana? Ah, kalau gitu boleh, Bu ya. Jangan tinggalkan tradisi kita, karena masyarakat kalau sampai dia kehilangan budayanya, dia akan budaya orang lain dia pakai. Budaya dari Korea, budaya dari Jepang, budaya dari India, karena itu syiarnya luar biasa. Saya sebagai orang Melayu, tinggal di bumi Melayu, bangga dengan kota Pekanbaru. Kenapa? Ada hari-hari tertentu kita berbusana Melayu. Ada dosen UIN Ciputat Jakarta, S3 dari Universitas Muhammad V jurusan Bahasa Arab. Dia sedang meneliti huruf-huruf Arab yang tetap dipakai di negeri yang bukan Arab. Yang sedia teliti Urdu. Di Pakistan masih pakai huruf Arab, bahasanya bukan Arab. Yang kedua Persia, di Iran masih pakai huruf Arab padahal bukan orang Arab. Saya bilang, Anda Pak Doktor dosen bahasa Arab perlu datang ke kota Pekanbaru. Karena kami bukan orang Arab, tapi bahasa Arab dan huruf Arab tetap kami pakai di kantor-kantor. Kalau tak percaya, datang ke Jalan Jenderal Sudirman, tertulis Kantor Wali Kota. Pakai waw, lamu hurufnya panjang, mati waw sukun. Kantor Dinas Jalan Sudirman. Begitu kami di Riau. Sehingga tidak ada orang yang buta huruf Al-Quran, karena huruf Arab sudah bersarang dengan orang Melayu. Dalam satu hembusan nafas kami, kami beragama, tapi kami juga tidak meninggalkan local wisdom, kebudayaan lokal yang sejalan dengan agama Islam. Ini terus kita sampaikan supaya anak bangsa tak kehilangan jati dirinya. Terkait dengan ayat yang dibacakan Ananda Qori'ah kita tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Surat Al-Isra juz 15 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pembahasan yang pertama diawali dari kata subhana. Subhana adalah ucapan orang yang paling tinggi, bukan karena jabatannya. Subhana ucapan orang yang paling mulia, bukan karena hartanya. Subhana ucapan orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa itu? Orang yang bersujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana adalah ucapan makhluk yang tak pernah berbuat dosa. Malaikat tak pernah buat dosa, tak pernah salah. Malaikat tak pernah buat baik, dosa terus. Setan.
Adapun kita pernah salah, pernah baik. Jadi kalau ada kawan kita salah terus berarti setan. Baik terus malaikat. Subhana adalah ucapan makhluk yang tak pernah salah. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di atas muka bumi khalifah. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana adalah ucapan orang yang terjebak dalam tiga kegelapan. Gelap perut ikan, gelap tengah malam, gelap lautan. Gelap tengah malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Yang membuat dia dikeluarkan Allah adalah kata subhana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka nanti kalau ada pemadaman bergilir, jangan caci maki PLN. Banyak-banyak ucapkan itu. Subhanallah, subhanallah. Kalau enggak jua duit, datanglah ramai-ramai ke kantor PLN. Bertasbih memuji Allah. Subhana adalah kata yang singkat, tapi bisa memberatkan timbangan pada hari kiamat. Kalimatani dua kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan hari kiamat. Habibatani ila rahman, disayangi Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nampak masih ingat diundang ceramah ke pasar bawah, kantor pelindung. Tiba-tiba sebelum ustaz ceramah, sambutan dari direktur. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hati, apa Pak Jago? Berbisik panitianya. Mohon maaf Bu ya, ikonon muslim. Oh, tak tentunya SWT. Kenapa kita menyebut setelah lafaz Allah subhana? Karena orang yang susah terlintas dalam hatinya, Allah tak adil. Karena orang yang sedang dalam keadaan sempit terlintas dalam hatinya, mana letak kemuliaan Allah? Kenapa manusia tak dibuatnya senang semuanya? Maka saat terlintas demikian, kita katakan subhana. Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Dibantah Allah, bal yadahu mabsutatan, nikmat Allah terhampar luas. Maka kita katakan Allah subhana, Allah maha suci. Lantai kotor, sucikan. Baju kotor, bersihkan. Sajadah kotor, cucikan. Badan kotor, mandi dan wudu. Allah tidak kotor. Kenapa kita sebut suci? Pikiran kitalah yang mengotori Allah. Maka kita sucikan dengan lisan kita. Kita katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagi yang suaranya bagus, dia lantunkan dengan nagam, dengan suara yang merdu dan syair. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah il aliyil azim. Anak-anak kita didik dengan itu, maka mulutnya senantiasa subhana. Mengapa di awal itu pakai kata subhana? Terlintas di pikiran orang, apa mungkin Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha tak sampai setengah malam sudah balik lagi? Katakan subhana, maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan. Pembahasan yang kedua, subhanallazi asra. Sara berjalan, asra dia memperjalankan. Abdul Somad datang ke Masjid Al-Firdaus bukan berjalan. Kalau berjalan tak akan sampai kemari, tapi diperjalankan. Lah sampai mana? Ah kami lah sampai ke masuk atoi. Lah sampai mana? Lah sampai ke kulam. Ah buputau kulam. Kulam belok ke kanan. Lah sampai mana? Lah sampai ah jangan masuk ke aspal, masuk ke jalan tanah. Ah naik ke atas. Siapa yang menepol? Haji Endar. Nah, sampai itu. Kalau tak diperjalankan tersosek kan, minta di sana entah mana tadi.
Kalau berjalan sendiri tak akan sampai. Orang yang subhana, dia akan diperjalankan. Hidup kita ini kalau kita yang merasa akulah yang berjalan, nah, tapi kalau subhana, balikkan semuanya kepada Allah, sampai. Jangan pernah tidak menyertakan Allah. Ibu-ibu punya anak, anaknya ganteng, cantik, dipuji orang. Anaknya cantik ya bu? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Balikkan ke Allah. Ini kadang banyak orang, ibu anaknya cantik ya? Siapa dulu mamanya? Nanti kok naik ain. Hebat mobilnya pak. Itu karena etos kerja saya. Itu kan cakap Fir'aun dulu. Tidak pernah menyertakan Allah. Maka balikkan kepada Allah. Hebat masjid kalian di kota Pekanbaru. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua adalah jihad para pemimpin kami. Fisabilillah. Balikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang selalu balikkan kepada Allah kalau mati, sakit, domam, angek, baru sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau dapat kenikmatan, lupa kepada Allah. Balikkan kepada Allah. Setelah kau balikkan kepada Allah, barulah Allah perjalankan. Asra. Mana pula mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha? Inya tidak berjalan surang. Inya asra diperjalankan. Ambo dari Pekanbaru naik pesawat jam 7 pagi. Sampai ke Cengkareng jam 8.40. Duduk di pesawat, kursi paling pinggir. Ada kaco. Kaco pesawat jendela kok kaco duo. Kaco dalam, kaca luar. Antara kaca dalam, kaca luar, ambo tengok ada nyamuk tesose. Patutlah pesawat awak tidak dapat izin mendarat di Eropa. Di ada nyamuk masuk ke pesawat. Nyamuk ikut-ikut tobang sama ambo sampai ke Cengkareng. Sampai ke Cengkareng ambo ndak lagi mengurus nyamuk, dek sibuk mengurus jadwal sama koper. Nyamuk ikut lopeh kalu di Cengkareng. Ditanyo dek nyamuk Cengkareng. Lu dari mana? Kata nyamuk kok ambo dari Mbo Panjang kan? Di mana tuh? Ambo dari si Pekanbaru tadi. Pekanbaru tuh di mana? Di Riau. Berangkat jam berapa? Jam 7. Sampai Jakarta jam 8.40. Sodo nyamuk di Cengkareng golak. Aku gilo nyamuk. Nyamuk kok ndak tentu bahwa nyamuk ikonya bukan tobang surang. Dia diterbangkan oleh maha nyamuk yang sayapnya terbuat dari baja dan dia tidak pakai darah tapi dia pakai minyak pesawat. Dulu minyak pesawat tuh banyak dipakai anak-anak muda di depan Purna MTQ. Menabrak tiang listrik mati. Untuk balap. Itu susah untuk kita jelaskan ke Abi Lahab dan Abu Jahal karena dia tak pernah naik pesawat. Teknologi canggih mempermudah kita untuk memahami Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra. Pembahasan yang ketiga, bi'abdihi. Yang diperjalankan Allah itu hanya abdihi, hambanya. Yang menghambakan diri kepada harta tidak diperjalankan Allah. Yang menghambakan diri kepada kekuasaan tidak diperjalankan Allah. Ta'isa abdud dinar, celaka hamba harta, celaka hamba kekuasaan. Karena kekuasaan akan berakhir dan harta akan sirna. Bekawan karena harta binasa, bekawan karena kuasa sirna, bekawan karena Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bi'abdihi, maka jadilah hamba Allah. Walaupun engkau berkuasa, hamba Allah. Walaupun engkau kaya raya, hamba Allah. Walaupun engkau dicintai orang, hamba Allah. Itu hanya dipinjamkan Allah sejenak. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang menunjukkan dirinya hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussomad. Hamba Allah. Tapi ada lagi yang di atas itu. Karena As-Somad itu juga adalah wa min ayatihi, dia adalah ayat-ayat
itulah dia Pak Ayat Cahyadi. Tapi ada lagi di atas itu. Kata Allah, "Idza sa'altumullaha," kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah yang paling tinggi, "fas'aluhul firdaus," mintalah surga jannatul firdaus. Jadi kalau penceramah kuado aja dalil dapetnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun punya kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Berapa sultan-sultan Melayu Siak? Banyak anak kita tak tahu. Tapi sultan ini namanya kekal abadi. Kenapa? Karena dia pakai menolong agama Allah. Mana dia? Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Ayah dialah yang membangun Masjid Senapelan di tepi Sungai Siak pada tahun 1762. Abdul Jalil tak selesai membangun itu, dilanjutkan oleh anaknya. Itulah dia Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Ibu punya anak, bawa ziarah, tunjukkan ke mereka, ini makam Sultan Nak, ini makam Habib. Orang Melayu ini sayang kepada keturunan Nabi. Ada keturunan Nabi datang dari Jazirah Arab, namanya Al-Habib Utsman Syahabuddin, marganya Banahsan, ganteng. Dinikahkan dengan anak Sultan Siak yang cantik jelita bernama Tengku Embung. Dari hasil pernikahan Habib dengan Tengku Embung tadi, lahirlah anak cucu. Memuliakan keturunan Rasulullah, dipangkal namanya, dipakai Syarif. Syarif artinya mulia. Itu maka dipakai nama tiga jalan: Sultan Syarif Kasim, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Airport Sultan Syarif Kasim. Dulu nama airport itu Airport Simpang Tiga. Dirobah, diresmikan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam kata sambutannya apa kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Ini nama airport Sultan Syarif Kasim sudah tepat. Masa nama airport Simpang Tiga kayak pangkalan becak? Begitu kita memuliakan keturunan Rasulullah SAW. Bawa anak-anak SD, TK, tunjukkan ziarah. Nih makam Habib Utsman Syahabuddin. Nih makam Tengku Embung berdekat-dekatan. Di mana dia? Tuh, samping Masjid Raya Senapelan. Ambo kodok ke pasar bawah kau Buya. Cai apa? Keramik. Kenalkan sejarah. Kalau tidak anak-anak kita nanti buta sejarah. Buta huruf bahaya. Ada yang lebih bahaya, buta sejarah, dia tak tahu apa-apa tentang kota yang dia diami. Kalau punya harta, pakai untuk menolong agama Allah. Jadi apa yang kita lihat hari ini, Masjid Al-Firdaus yang megah, yang cantik, yang indah. Masjid ini duit untuk membangunnya 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jumlah orang kalau berkumpul di sini 10.000 sekian orang. Lebih 10.000 bisa datang kemari. Biaya untuk membangunnya 100 miliar sampai tegak berdiri. Jumlah tiangnya 99 tiang. Dari mana Ustaz tahu? Tadi data dikasih. Nanti ada orang bertanya, kami menengok ceramah Ustaz Somad di Masjid Al-Firdaus, Kota Pekanbaru. Kau orang Pekanbaru? Iya. Kemarin kami tonton ceramah Ustaz Somad Isra Mi'raj di Masjid Al-Firdaus. Di mana Masjid Al-Firdaus? Entah. Yang sampai uang tahu, orang Pekanbaru tak tahu, orang luar Pekanbaru malah tahu. Karena ceramah Ustaz Somad ini direkam dan akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hasil dari YouTube Tabung Wakaf Umat ini semuanya diserahkan ke Tabung Wakaf Umat di Kota Pekanbaru, Simpang Bingung, belok kiri sebelum TPU Covid. Maka slogannya, sebelum ke TPU, singgahlah ke YTWU. Di sana ada 25 anak tahun lalu, tahun ini 25 anak sekolah tahfiz Quran gratis masuk Kota Pekanbaru. Semua berkat kerjasama
orang-orang, termasuklah semua yang hadir ini, kita semua akan mendapatkan keberkahan. Menjadi punya harta, jangan jadi hamba harta. Menjadi penguasa, jangan jadi hamba kekuasaan, tapi bi'abdihi, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ayat Cahyadi dalam kata sambutannya tadi, 22 Mei 2022 berakhir. Judul lagunya Menghitung Hari. Tapi beliau tidak ada cemas, tidak ada ngeri. Kenapa? Karena beliau merasa dia hamba Allah, dititipkan Allah kekuasaan untuk menolong agama Allah. Setelah itu dia akan kembali menjadi hamba Allah. Tugas pokoknya hamba Allah. Selama menjabat, bangun masjid. Selama menjabat, angkat imam-imam paripurna. Selama menjabat, pakai APBD untuk menolong agama Allah. Selama menjabat, buatkan program untuk menegakkan syiar agama Allah. Maka dibuatlah Quran Madani Center. Center itu artinya pusat, bukan yang ngiduik mencari duyan. Kenapa mesti pakai Madani? Madani diambil dari kota Madinah supaya Pekanbaru tidak berkiblat ke Los Angeles, Pekanbaru tidak berkiblat ke kota-kota maksiat, tapi berkiblatnya ke kota Madani, Al-Madinah Al-Munawwarah. Quran Madani Center. Anak-anak belajar dari TK, SD, SMP, SMA. Untuk anak-anak kecil dibuatkan belajar Iqra. Yang sudah paham Iqra, baca. Yang sudah bisa baca Quran, pakai lagu Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nyanyi pakai-pakai lagu ini? Tak boleh lagu-lagu masuk ke Quran. Berdosa, bid'ah. Imam Masjidil Haram pun pakai lagu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Macam mana baca Fatihah tak pakai lagu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kau sembahyang apa mengamuk? Ambon tak lepah. Hambayati sobasika nahawan jahar karas. Tapi yang mau tanya pada yang paham. Buya, yo. Uang di Mekah Madinah itu pakai lagunya baca Quran. Yo. Syekh Mu'aikli lain lagunya. Syekh Bandar Balilah lain lagunya. Syekh Huzaifi lain lagunya. Syekh Abdurrahman Sudais lain lagunya. Di apa uang berceramah di Pekanbaru kau keceknya lagu-lagu kau haram? Inyo ndak paham lagu. Isobiknya lagu ndak ada. Azan di Mekah pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai lagu. Kalau tidak pakai lagu, contoh apa azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak lah paham tu kalau ada contoh azan contoh itu. Aiko pasti babin kaptip mas. Elok jo. Bapak babin sah, babin kaptip mas. Elok azan. Kini uang dah mau ke masjid dek apa? Dek nanazan kau terlalu melo, slow. Allahu Akbar Allah. Inyo yang azan awak yang khawatir. Iko slow saya pun dak. Uang nak menjawab pun la haula wala quwata illa billah. Cuba kalau nanazan uang-uang berseragam kau. Allahu Akbar Allahu Akbar. Siap kata jemaah. Cubalah bapak polisi, bapak tentara ku azan sekali. Jadilah hamba Allah. Kalau punya kekuasaan tolong agama Allah. Kalau punya harta pakai agama Allah. Ibu-ibu yang punya golang, punya rantai, punya subang, punya anting. Dan kebetulan pakai cincin, langsung masuk ke jilbab. Ambo indak pandai sindir menyindir. Tak tahu ambo siapa nampakai indak sebab awak jauh. Pakailah untuk menolong agama Allah. Sebab kalau sudah sampai masanya mati, tinggal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kekal abadi. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan busuk.
Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itu yang akan kekal abadi. Yang sudah paham bayati sobasikana awan jaharka, jangan pula lagu merusak ayat. Tajwid paling utama, idgham ikhfa gunnah qalqalah bila gunnah. Jangan lagu dulu baru tajwid, tajwid dulu baru lagu, tajwidnya ketat baru lagu. Ini banyak melagu hebat, tajwid tak ketat. Iyyaka na'bud. Apa? Ini mesti topik. Iyyaka na'bud. Kalau tidak menyanyi, wa antum muslimun. Di situ, bukan di na' tadi. Yo kalau sampai itu cokek mati. Tajwidnya dulu ketat. Habis tajwid barulah naram lagu. Setelah itu tafsirnya. Itu diajarkan di Quran Madinah Center, ada tafsir. Terjemah dulu. Ya ayyuha, hai orang-orang. Allazina, yang amanu, beriman. Kutiba, diwajibkan. Alaikum, bagi kamu. Siam, puasa. Kama, sebagaimana. Oh, kama kok sebagaimana? Selama ikut kama kok kemana? Ah, jadi paham apa? Naik khotib ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ambur si kau ya sih. Kama itu sebagaimana? Sebagaimana amar, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Paham tafsir? Lalu kemudian adik-adik mahasiswa, tidak ada alasan orang Pekanbaru buta huruf Al-Quran. Iqra, tahsin, tajwid, nagam lagu, tafsir, dari TK sampai perguruan tinggi, gratis. 2 miliar dipakai untuk mensupport ini. Inilah hebatnya kalau berdakwah dengan tanda tangan. Ambo dibawa di Yayasan Tabung Wakaf Umat, mengumpulkan dana pakai ceramah. Bersedekahlah, bersedekah. Tengok, ada 2000. Aduh. Tapi kalau dengan kekuasaan, sekali tanda tangan, jadi masjid tegak berdiri. Sekali tanda tangan, jadi 2 miliar per tahun untuk mensupport Al-Quran. Ambo itu dijolehkan deh. Ustaz Somad, ini masjid, ini program dalam mati ambo. Kalau bontok iku layak 3 periode nampaknya kata. Cuma susahnya kan mesti amandemen. Ustaz kok memuji-muji penguasa, uangnya ndak ada. Kecuali uang ada di muka ambo. Tapi Pak Ayat kan ada, inyo becito beko. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bi abdihi nan kaompe lailan. Lailan artinya malam. Cuma kok banyak ibu-ibu namanya Laila. Di apo inyo lahir di waktu malam. Mak agak kolam. Eh, mohon maafnya lah itu sih. Kadang awak ceramah kok mesti hati-hati. Kalau sampai lah berkumpul sodo Laila kok membuat somasi masuk juga. Payah kadang ceramah kok kini bu ya. Maka sebelum di upload beko tolong diedit-edit sekitar. Lailan di waktu malam. Di apa? Waktu malam orang lolok. Di waktu malam orang tertidur lelap. Tapi ada satu hamba Allah yang bangkit di tengah malam. Waktu soli bilaili wanna suniam. Sodo orang lolok tidur lelap. Tapi ada satu hamba bangun di tengah malam. Diambilnya alat-alatnya, diduikannya lampu, ingin menengok Real Madrid Barcelona. Jangan sampai awak tertulis dalam catatan malaikat, bangun tengah malam, 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 bangun tengah malam. Keterangan, koncing, 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 koncing. Sampai-sampaikanlah bangun tengah malam, usolli sunnatal wudu. Nampak tamo kali solat sunat wudu. Kini banyak orang sibuk mengurus nasi wudu. Yang solat sunat wudu. Bilal, siko sebentar Bilal.
Come here a minute. Sini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara terompah sendalmu dalam surga wahai Bilal. Kata Bilal, apa amal engkau wahai Bilal? Engkau masih di dunia tapi suaramu di surga sudah ada. Kata Bilal, ambo tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu 2 rakaat. Sendalnya lebih dulu masuk surga daripada awak. Makanya nanti kalau ada di antara ibu kau balik sendal hilang, batilah masuk surga duluan. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Sesudah itu salat sunat taubat. Dosa awak banyak, duduk topi jalan, uang godang pakai baju ketek, uang ketek pakai baju godang. Muli awak dia mati awak berkato-kato. Taubat, usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Sesudah itu barulah salat sunat tahajud. Seelok-eloknya 8. 8 tak bisa ompek. Ompek tak bisa, 2 pun jadilah. Usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Ditutui dengan witir. Seelok-eloknya witir seboleh. Tak bisa seboleh 9. Tak bisa 9, 7. Tak bisa 7, 3. Tak bisa 5, 3. Suci. Tapi sebiasa-biasa awak membuat witir 3. 3 rakaat 2 salam, elok. 3 rakaat 2 salam, 2 rakaat pertama, 1 rakaat 3 rakaat 1 salam, jam wek tasahud awal supaya ndak sama dengan maghrib. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Ayatnya apa Buya? Ayat yang biasa itulah, kulhu aja boleh. Ada sahabat Nabi salat dari isya sampai subuh. Diceritakan Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Al-Musnad, dari isya sampai subuh ayatnya ndak tukau, ndak berganti, kulhu 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 kulhu. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, yo iko sahabat ambo ko salat dari isya sampai subuh ayatnya tidak berganti, kulhu Allah saja. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Kul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka 3 kali baca sama dengan sekhatam Al-Qur'an. Itulah maka awak kalau bertahlil baca kul huwallah 3 kali supaya dapat pahala seakan-akan sekhatam Al-Qur'an. Tapi jangan deklah membaca 3 kali lalu tidak membuka Al-Qur'an. Ko hari Jumat baca ayat surat Al-Kahfi. Yang sudah membaca surat Al-Kahfi, alhamdulillah. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, hari Jum'at, malam tadi, subuh tadi, pagi tadi, sampai nanti asar, sampai tenggelam matahari, masih ada kesempatan membaca Yasin Sayyidul Ayyam. Membaca Yasin tidak perlu hari Jum'at. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin suatu malam, tidak ada di sobiknya malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, asbaha maghfuran lah, subuhnya sudah diampunkan Allah. Ibu-ibu BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, membuat wirid Yasin ba'da asar. Ibu-ibu di doke umah hambo pun ada majelis setiap sore asar khusus ibu-ibu membuka wirid Yasin, tapi tahsinnya diperbaiki. Quran Center, Quran Madani Center, hebatnya dari mulai TK sampai yang level tafsir semuanya free, gratis, tidak dipungut bayaran. Disediakan mobil angkutan dari Jalan Sudirman dibawa sampai kemari. Kami yayasan, tidak lembaga negara. Maka uang terkumpul hanya sedekah. Kami pun ada juga mobil gratis, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mobilnya 1. Siapa yang naik mobil itu gratis. Namanya mobil ambulan. Kalau tidak naik mobil itu syaratnya 2. Sakit, mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lailan, di tengah malam. Kalau nanti malam bangun, buka mata masih nampak atap, tahajudlah. Kalau nanti malam bangun, buka mata, lampu masih hidup, tahajudlah. Kalau nanti malam bangun, dipegang sebelah
masih ada bantal, tahajudlah. Sampai masanya nanti terbangun, dipogang topi kain, indak berjahit lagi. Kain apa nak indak berjahit? Kain kapan? Dibuka mata, indak bertanyonyo good morning, marob buka. Waktu itulah awak ingin iduik balik ke teh dunia. Rabbana abasarna, mato kami menengok azab. Wasami'na, telingo kami mendengar azab. Farji'na, balikkan gagi kami ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Penyesalan saat itu tak lagi bermakna. Yang sakit di ruang ICU masih bersyukur. Kenapa? Masih bisa sholat berbaring. Rumah sakit Arifin Ahmad, samping Masjid Agung An-Nur, masuk suara sayup-sayup azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini alhamdulillah masih masuk, sebab awak masih pakai toa lain. Masuk suara dari An-Nur ke ruang ICU, masuk ke telingo di ruang ICU, tertulis di situ ICU, artinya ICU you don't see me. Ambo menengok waang, waang tak bisa cari ambo. Di saat itulah baru, tapi alhamdulillah bini masya Allah buah hati belayan jiwa, sabar dia menunggu bapak di ruang ICU itu. Apa kata dia? Sabar ya bang, insya Allah tak sampai hari Jumat selesai kok bang. Akhirnya mati juga menghadap Allah. Yang kaya mati, yang pejabat mati, yang ada kekuasaan mati, rakyat jelata pun mati. An-nasuniyam, manusia ini tidur. Falamma matu intabahu, kata Sayyidina Ali. Ketika dia bangun, barulah sadar sesungguhnya dia sedang tidur panjang. Ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi kepala dinas, ada yang mimpi menjadi ustaz, ada yang mimpi jadi orang kaya. Ketika terbangun semua hanya fata morgana. An-nasuniyam, manusia tidur. Falamma matu intabahu, yang kekal abadi mana? Masjid Al-Firdaus. Yang kekal abadi mana? Imam-imam Masjid Paripurna. Yang kekal abadi mana? Quran Madani Center. Buatlah yang abadi, bisa menjadi bekal menghadap Allah setelah mati. Sultan-sultan yang membangun masjid sampai hari ini, pagi, petang, siang dan malam anak membaca Quran, mengalir pahalanya. Al-Qayyis orang yang cerdas, bukan yang IP-nya 4. Al-Qayyis orang yang cerdas, bukan yang IQ-nya 200. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal yang dia pikirkan ma ba'dal maut, apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. 5. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Hidup kita ini dari masjid ke masjid. Saat menikah di masjid, saat mati akan dibawa ke masjid. Ada orang seumur hidupnya ke masjid cuma 2 kali, waktu nikah sama mati. Jangan sampai. Kaki ini tercatat di Masjid Ar-Rahman, dulu ada rutin kultum zuhur. Kaki ini tercatat di Masjid Al-Firdaus, di Masjid Akramun Nas, di Masjid Al-Ukhuwah. Kaki kita akan diminta tanggung jawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki akan bersaksi atas apa semua yang dilangkahkan. Langkah kaki, hayunan tangan, denyut jantung, bisikan telinga, lintasan pikiran, berkata-kata dalam hati, semua akan menjadi amal soleh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau masjid hanya sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mana pengajiannya? Alhamdulillah, kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar,
kajian menjelang berbuka dari maghrib ke isya, iktikaf tahajud malam, 7 pengajian di Masjid Ar-Rahman dulu. Apakah bisa kita pindahkan program itu, karena itu Pemko juga punya, dipindahkan kemari? Pahala di sini lebih besar daripada di Ar-Rahman. Kenapa? Karena jihadnya luar biasa. Kalau di Ar-Rahman ramai biasa, karena kita pandang keliling memang gedung rumah. Siko pandang, bisa pula manusia datang lantai 1, lantai 2, lantai 3. Maka datang kemari. Apalagi ini mau mendekat bulan suci Ramadan, tarawih, iktikaf 10 hari. Buatkan nanti program iktikaf 10 hari. Imam-imam kita yang bersanad tadi diminta menjadi imam ke depan. Insyaallah masyarakat Pekanbaru sudah terbiasa dengan satu malam satu juz. Di tempat lain mungkin Masjid Raya Senapelan dari dulu, dari yang awal-awal balik ke Pekanbaru, satu malam satu juz. Di tempat lain kalau dibuat satu malam satu juz, masyarakat unjuk rasa, ganti imam, ganti imam. Nyo nak minta al-hakumut takasur sama wal asri jo. Uang Pekanbaru sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Masjid-masjid Pekanbaru kenapa imamnya berkualitas? Diseleksi. Kenapa imamnya berkualitas? Diberikan insentif. Dari mana? APBD dan masyarakat. Itu yang saya dapat berita. Semua berita tentang baru, walaupun ambo jarang-jarang ceramah, tapi infonya ambo dapat. Ustaz, ada pengangkatan imam sampai ke kelurahan, dulu kecamatan. Mantap. Ada pengangkatan imam fit and proper test oleh profesor-profesor, Profesor Akbarizan, para pakar Al-Quran. Mantap, sehingga imam berkualitas. Ini ada lagi berita, Ustaz, katanya gaji imam belum turun 6 bulan. Dulu, inilah. Sodonya itu sampai juga ke telinga ambo. Masya Allah, tabarakallah. Para penghafal-penghafal Quran dikumpulkan imam-imam mereka. Dek Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Profesor Akbarizan, di kantor 1.5 jam tausiah, setengah jam tanya jawab. Ambo diminta menjelaskan tentang akidah Abul Hasan Al-Ash'ari, Ash'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyaknya rongrongan dari kelompok Ahlul Bid'ah wal Dalalah. Ini lah kami buat potang. Videonya bisa ditonton. Judulnya Ta'wil. Tulis saja situ, Ta'wil Abdul Somad. Enter, follow dalam channel Ustaz Abdul Somad Official. Samo, subscribe, like, share, and comment. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Berkah. Kita kalau jumpa sama orang yang kita mintakan berkah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada anak orang baru lahir yang kita mintakan berkah, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau ada orang nikah yang kita mintakan berkah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ada orang dapat nikmat yang kita mintakan berkah, barakallahu laka fi kulli ma'a ataita. Ini semua berkah. Apa makna berkah? Lebih dari semestinya. Itulah berkah. Kata arsitek, rumah ini umurnya 1100 tahun, tapi karena rajin dijaga 120 tahun tak lapuk, itu berkah. Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil sudah meninggal, umurnya sudah selesai, tapi karena berkah kekuasaannya mengalir sampai hari kiamat. Kita doakan usul dari pemerintah kota mengangkat jadi pahlawan nasional, mudah-mudahan terkabul insyaallah, amin. Begitu juga dengan ini, orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan hanya 2 periode selesai, menurut ilmu logika manusia selesai kekuasaan. Tapi ziyadatul khair, berkah artinya kebaikan yang tak terbatas kita jaga ini, maka akan mengalir semuanya. Tapi kita kan gak ikut membangun Buya. Yang membangun dengan tanda tangannya dapat, yang membangun dengan tetes peluh keringatnya dapat. Ustaz kan lah selesai baru datang menceramah mengajak umat, insyaallah ilmun yuntafa'u bih. Tak juga dapat waladun salihun, anak-anak yang soleh. Mereka nilai akan melanjutkan perjuangan kita insyaallah.
Alladzi barakna haulahu. Yang keenam, linuriyahu min ayatina. Ini membantah orang yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj untuk menjumpai Allah di atas. Tak ada cerita Isra Mi'raj Allah jumpa dengan Nabi di atas. Dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, salaf berkeyakinan Allah maujud bila makan. Allah ada tidak bertempat. Siapa yang mengatakan Allah bertempat di atas, duduk di atas aras, turun sepertiga malam, naik turun, itu Allahnya sama dengan teh tarik. Allah maujud bila makan. Allah munazzahun anil jihatis sid. Allah suci dari enam arah. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Aynallah qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Aynallah qabla an yakhluqal arsh. Di mana Allah sebelum dia menciptakan arsh? Kana fi amain. Allah berada tanpa ada tempat. Allah sudah ada sebelum ada tempat, dan dia berada sebelum ada tempat, lalu dia ciptakan aras. Tak mungkin dia berpindah ke aras. Kalau dia berada lalu diciptakannya aras, lalu setelah itu dia duduk di atas aras, maka batallah laisa kamitslihi syai'un. Maka batallah walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maka matangkan sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Senin malam Selasa, akidah sifat 20. Selasa malam Rabu, fikih mazhab Syafi'i. Rabu malam Kamis, tafsir. Kamis malam Jumat, wirid Yasin. Jumat malam Sabtu, hadis paling ketek arba'in, hatam arba'in. Naik Riyadus Salihin, hatam Riyadus Salihin, naik Al-Azkar, hatam Al-Azkar, naik lagi kateh Bulughul Maram, hatam Bulughul Maram, baca syarahnya Sunani Subulus Salam, hatam Subulus Salam. Enggak lanjut, buyanya meninggal, cari buya lain. Baca Mukhtasar Sahih Bukhari, hatam Mukhtasar Sahih Bukhari, baca Sahih Bukhari. Alhamdulillah, Majelis Ustadz Al-Nobdinar LC membaca Sahih Bukhari sudah hampir 2 tahun, tinggal masyarakat mengikut di sekitar Pekanbaru. Tidak ada alasan orang Pekanbaru mau masuk neraka. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Sunni, bukan falsafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuan daripada Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ini beda Nabi Muhammad dengan kita. Surga kita dengar, neraka kita dengar, malaikat kita dengar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mendengar, tapi dia linuriyahu min ayatina. Mendengar dengan melihat yang lebih kuat melihat. Pernah dengar ceramah Ustaz Somad? Pernah. Di mana? Di RRI. Pernah dengar ceramah Ustaz Somad? Pernah. Ambo ke Jakarta menyerahkan bantuan beras ke sekolah, mohon maaf, tunanetra. Uang-uang buto menghafal Quran pakai Quran Braille. Salaman dipogangnya badan ambo. Oh, Ustaz kurus ya, gitu. Kenapa Bapak bilang gitu? Selama ini saya cuma dengar suaranya. Dari suara itu bayangan saya besar, gitu. Mendengar dengan melihat, maka lebih tajam melihat, menengok langsung. Allah dengan Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Allah tak mengatakan Isra Mi'raj liuri nafsi ilaihi, aku mau menengokkan diriku kepadanya. Tidak. Kalaulah Isra Mi'raj mau menemui Allah di atas, maka tak perlu ke atas. Nabi Musa pun berkata-kata kepada Allah di atas Bukit Tursina. Nabi Ibrahim pun berkata-kata kepada Allah, tak perlu naik ke atas bukit. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan padaku bagaimana kau menghidupkan orang mati. Berdialog dengan Allah, tak perlu naik. Lalu kenapa Nabi naik ke atas? Bukan berjumpa dengan Allah. Allah bukan jauh, dekat
tak bersentuh, jauh tak berjarak. Begitulah gambaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan ini akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir ditutup dengan ayat innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang terlintas di pikiran kita, Allah mendengar. Apa yang terlintas di hati, lama betul ceramah Ustaz Somad ini, Allah mendengar. Karena Abdul Somad kalau ceramah tetap memakai kode etik tak lebih dari 60 menit, 600 mililiter. Pas topik mulai jam setengah seboleh, kinilah jam setengah dua boleh. Adapun tadi Pak Seko mengatakan sampai jam dua boleh, itu maksudnya sesudah Iko kami ada acara makan. Dan panitia menyampaikan setelah acara ini ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Yang disampaikannya adalah ayat Allah surat Al-Isra juz 5 boleh ayat 1 dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat kita semua insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.